Hai hai hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel aku, Miss Farah. Kita bikin cemilan simple yuk. Bahan-bahannya mudah banget dan cara buatnya gampang banget. Tetap stay tune terus ya. Pertama-tama siapkan pisang, kemudian kita kupas dan selanjutnya kita potong kecil-kecil seperti ini guys. Angkat, kemudian panaskan teflon, masukkan pisangnya. Selanjutnya kita tambahkan bubuk Milo, 3 sendok makan air putih. Aduk rata dan biarkan teksturnya sampai seperti ini guys. Angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya siapkan roti tawar dan keluarkan bagian pinggirnya. Pipihkan roti tawar dan isi dengan adonan pisang yang udah kita masak tadi guys. Bentuk bulat seperti ini, kemudian dekatkan dengan air dan selanjutnya tinggal digoreng deh. Panaskan minyak lalu masukkan roti pisang milonya guys. Jika sudah seperti ini angkat lalu tiriskan. Tutup bagian tengahnya dengan kertas roti. Terakhir kita taburi dengan bubuk Milo dan roti pisang Milonya siap dihidangkan. Yuk kita cobain. Krenyes banget guys perpaduan roti sama pisang dan Milonya. Oke banget, pas banget guys. Jadi buat kalian yang suka ngemil di rumah jangan lupa cobain resep ini ya. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan loncengnya serta share video ini ke teman-teman kalian. So, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.